Hai semuanya, mari belajar bahasa Indonesia bersama Ibu KD. Nah, kalian bisa share materi pembelajaran ini ke semua teman dan rekan-rekanmu. Jika menurutmu belajar itu penting, jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran yang terbaru. Selamat belajar! Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan dan membedakan antara teknik analitik dan dramatik dalam penggambaran watak tokoh atau penokohan pada cerita atau karya sastra. Seperti yang kita ketahui, penokohan itu adalah gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Atau penokohan karakter bisa juga disebut bagaimana cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam cerita rekaannya. Ini menurut Esther 1994. Nah, ngomong-ngomong masalah watak nih, ya, watak, sifat, karakter itu sama saja ya. Watak, sifat, karakter, penokohan maksudnya sama ya, sinonim. Maknanya hampir sama. Nah, ngomong-ngomong masalah watak nih, yang pasti dalam karakter seseorang pasti memiliki lebih dari satu watak seperti kita juga ya. Misalnya kita punya sifat pemalu. Nah pasti bukan hanya pemalu dong, pasti ada sifat-sifat yang lainnya. Misalnya pemalu tapi rajin, kadang cuek. Jadi karakter itu bisa banyak ya dalam satu tokoh. Atau bahkan dalam diri kita sendiri pun lebih dari beberapa sifat atau watak. Nah, dalam penggambaran watak tokoh ini, anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analitik, dan yang kedua adalah dramatik. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih teknik analitik itu? Nah, teknik penokohan analitik adalah cara menampilkan tokoh secara langsung. Lihat nih, sudah ditebalkan. Sederhananya, secara langsung. Melalui uraian, deskripsi, atau penjelasan oleh sang pengarang. Nah, tokohnya ini dihadirkan ke pembaca dengan tidak berbelit-belit. Jadi to the point aja ya, langsung ya. Sederhana ya pastinya, karena tidak membutuhkan banyak deskripsi. Baiklah, di sini ada contohnya ya untuk teknik analitik. Bagaimana cara pengarang menggambarkan sifat tokoh melalui teknik analitik atau secara langsung. Artinya, pengarang menuliskan sifatnya apa ya secara tertulis. Jadi tertulis di situ jelas ya. Anita yang humoris selalu memberikan keceriaan bagi teman-temannya. Nah, di sini sudah Ibu tandai merah. Nah, ini adalah kata sifat humoris. Kalian tahu kan humoris itu apa? Yang pastinya kalau kalian punya teman yang humoris pasti seru banget tuh, ya kan? Pasti rame tuh karena orangnya humoris ya, sering bercanda dan sebagainya. Nah, di sini pengarang menuliskan langsung sifatnya. Sifatnya adalah humoris. Kita tidak usah menebak-nebak apa ya sifat Anita, bagaimana ya sifatnya. Jadi tidak usah berpikir terlalu panjang. Di sini sudah langsung ya, secara langsung, secara analitik. Jadi sifatnya tertulis ya. Ada contoh lagi yang kedua. Dari balik tanah muncullah seekor semut yang sombong. Sombong ya, sombong amat ya. Nah, ini sebenarnya ini kutipan dari, kalau dilihat dari kalimatnya ini fabel ya, karena pemainnya hewan ya, oleh tokoh semut ya kan. Nah, semutnya ini sombong nih. Nah, kita bisa tahu sifat semut ini bagaimana? Nah, di sini sudah ada sombong, jadi kita tidak usah tidak usah berpikir terlalu panjang ya. Karena di sini pengarang sudah langsung menuliskan sifatnya apa. Jadi langsung aja sifat semut sombong. Tahu dari mana? Ini ada sombong, S-O-M-B-O-N ya. Kita jangan sombong ya. Contoh selanjutnya, si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Tuh ya, hewan aja harus ini ya, mencintai ini ya, sesama ya, apalagi kita sebagai manusia. Nah, bagaimana sih sifat dari tokoh yang ada di kalimat ini? Coba
Bu guru kasih waktu 10 detik kira-kira sifat dari tokoh kupu-kupu apa? Betul, sifatnya penolong, bukan sifat menolong ya. Beda, kalau menolong kan kata kerjanya ya. Untuk sifatnya diganti imbuhannya menjadi pe, jadi penolong. Kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Di sini kita memang tidak menemukan kata penolong ya, adanya menolong. Tapi kan kita harus bisa mengubah sendiri menjadi sifat ya, penolong. Gampang kan teknik analitik? Iyalah gampang, karena pengarangnya langsung menuliskan sifatnya apa, bagaimana di kalimat atau teks cerita tersebut. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah penggambaran watak tokoh dengan teknik dramatik. Wah, siapa yang sudah pernah mendengar kata dramatik? Nah, ini kita akan pelajari ya. Kalau yang tadi analitik, sekarang kita ke dramatik. Teknik penokohan dramatik adalah cara penampilan tokoh secara tidak langsung. Kalau yang tadi langsung, nah yang dramatik tidak langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat serta tingkah laku tokohnya. Untuk mengetahui sifatnya seperti apa, pastinya kita sebagai pembaca harus bisa menafsirkan sendiri, bisa menebak sendiri ya. Apa yang diucapkan oleh tokoh tersebut, apa yang dipikirkan dari perbuatan si tokohnya, kita juga bisa tahu sifatnya apa, mungkin dari bentuk fisik atau lingkungan, reaksi, ucapan atau pendapat karakter tersebut. Nah, kita bisa tahu tuh sifat tokoh tersebut apa, sifatnya bagaimana ya. Kenapa ribet ya? Harus dicari dulu sifatnya apa, kita harus cek dulu dialog dia, si tokoh itu, harus kita perhatikan ucapan-ucapannya, lalu tingkah laku tokohnya. Kita harus berpikir lebih untuk menentukan sifat tokoh tersebut. Iya, nah itu tuh yang namanya dramatik. Jadi tidak langsung. Kalau analitik sih enak ya, pengarang tulis langsung sifatnya apa, kita sebagai pembaca langsung tahu tuh. Tapi kalau dramatik, kita harus bedah ya. Serem banget. Kita harus bedah, harus baca sungguh-sungguh, isinya harus kita pahami, lalu kita bisa menentukan bagaimana sifat atau karakter dalam tokoh tersebut. Baiklah, untuk teknik dramatik atau teknik yang tidak langsung, ini ada 3 ya nak ya caranya. Yang pertama, kita bisa tahu karakter tokoh itu bisa melalui pelukisan latar tokoh. Yang kedua, kita bisa tahu sifat-sifat tokohnya, bisa kita cek melalui percakapannya, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Dan yang ketiga, bisa kita temukan sifatnya apa melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Baiklah, teknik dramatik yang pertama, kita bisa tahu sifat tokohnya melalui pelukisan latar tokoh. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah penggambaran tempat, waktu, suasana yang ada biasanya sanggup memunculkan pemikiran akan sifat tokoh tersebut. Nah, di sini ada contohnya nih. Rojo adalah anak kuliah, kamarnya tak terlalu kecil, ya sekitar 4x8. Tapi banyak sekali barang yang berserakan. Ya. Bungkus makanan siap saji bergeletak di dekat TV, buku-buku kuliah. Kalau orang naruh barang sembarangan, kira-kira sifatnya apa tuh? Ya betul, si Roro ini punya sifat pemalas ya, jorok ya, tidak rapi, tidak disiplin. Sekarang Bu Guru mau tanya nih, dari kalimat ini ada tidak kata-kata rajin? Tidak rajin? Tidak ada ya. Ada tidak kata-kata jorok? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kok kamu tahu sih sifatnya dia, si Rojo ini sifatnya jorok? Ya, berserakan kayak gini. Kok kalian tahu sih sifatnya? Sifat dia pemalas? Tahu dari mana?
tahu dari latar. Nah, tahu kan latar ya? Latar kan bisa bentuk tempat, bisa bentuk suasana. Nah, dilihat di sini kalimatnya, suasananya bagaimana sih kamarnya Rojo? Suasananya bikin gak nyaman ya, banyak barang-barang berserakan. Nah, karena dilihat dari latar tempat dan suasana yang ada di kalimat ini, ya, maaf, bukan kalimat, paragraf ini, ya, cerita ini, kita bisa tahu kalau si Rojo sifatnya pemalas. Walaupun kita tidak menemukan kata pemalas di sini, tapi kita bisa menentukan sendiri berdasarkan latar, berdasarkan pelukisan latar tokoh. Nah, ini nih. Jadi kalau kamu menentukan sifat Rojo pemalas, kalau ditanya, saya menemukan sifat Rojo atau saya menentukan sifat Rojo pemalas, saya mendapatkan sifat tersebut dengan cara teknik tidak langsung atau teknik dramatik. Seperti itu. Jadi kalau teknik dramatik itu tidak langsung, kita sendiri yang menentukan, mengira-ngira apa sih sifatnya, bagaimana sih sifatnya. Walaupun kita tidak menemukan di sini kata sifat seperti tadi sombong ya. Sombong kan langsung tertulis tuh di contoh yang tadi. Nah, ini kita tidak menemukan kata-kata sifat tersebut ya. Itu dia namanya teknik dramatik melalui pelukisan latar tokoh. Selanjutnya yaitu teknik dramatik yang kedua, itu kita bisa tahu sifat tokoh itu kita bisa cek melalui percakapan, pikiran, perasaan atau perbuatan si tokoh tersebut. Ya. Contohnya di sini ia dobrak pintu tersebut lalu menangis. Mengapa setiap orang tidak peduli bahkan di hari ulang tahunnya? Batinnya Mak Reno, pembantu Santi, mencoba menenangkan Santi agar berhenti menangis. Nih, cek, coba. Kira-kira sifat Santi? Ayo, siapa yang tahu sifat Santi? Di sini kita tidak menemukan sifat Santi seperti apa ya, secara tertulis, secara langsung. Ini kita pakai tekniknya dramatik, anak-anak. Coba kira-kira kalian tafsirkan sendiri deh. Ya, kalian tebak sendiri deh. Bagaimana sih sifat Santi? Ayo silakan komentar ya di bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik dramatik atau teknik tidak langsung atau cara penggambaran watak tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Jadi kita bisa tahu nih sifat tokohnya ketika kita melihat reaksi dari tokoh yang lain ya. Kita bisa menilai. Di sini ada contohnya. Iya. Coba sebelum dibaca kalian ini deh, siap-siap nih, kira-kira sifat ia ini siapa ya? Ia ini punya sifat bagaimana? Ia memarahi adiknya. Ia marah karena adiknya meninggalkan nenek di stasiun. Wih, neneknya ditinggalin stasiun ya. Lalu ia merebut paksa handphone adiknya dan segera menelpon nenek. Dengan tergesa-gesa si nenek mengangkat teleponnya. Neneknya sekarang berada di tempat satpam. Waduh, kok neneknya ditinggal di stasiun? Untungnya neneknya bawa handphone ya. Alhamdulillah ya. Jadi gampang tuh kalau neneknya pegang handphone, tinggal video call aja. Tapi kok bisa ditinggalin ya? Waduh. Kira-kira sifat ia ini mungkin kakaknya ya? Si ia ini kakaknya. Ayo, kira-kira kakaknya punya sifat apa nih? Adiknya punya sifat apa? Kalau adiknya punya sifat teledor ya, kalau nenek kok, nenek sendiri kok ketinggalan ya. Nah, di sini kalian menemukan kata teledor tidak? Coba cek setiap kata di sini, teks ini, coba cari kata teledor. Tidak ada? Ya, tidak ada. Jelas tidak ada, karena ini tekniknya dramatik, tidak langsung. Penulis tidak akan menuliskan kata teledor di sini, tapi kita sendiri loh yang harus menebak sifat si adik ini apa. Tapi nih, kira-kira kalau sifat kakaknya gimana nih? Kalau ia marahin adiknya nih, gara-gara neneknya ditinggalin. Ketinggalan atau ditinggalin ya? Oke, kira-kira kalau sifat kakaknya gimana? Apakah bertanggung jawab? Apakah bijaksana? Apakah kakaknya punya sifat teledor juga? Ayo,
komentar di bawahnya kira-kira sifat ia atau kakak ya secara dramatik ya kira-kira sifatnya apa. Ayo kolom komentar ada di bawah, silakan diketik apa ya kira-kira sifatnya, bagaimana ya. Itulah tadi penggambaran watak tokoh. Yang pertama ada teknik analitik ya, teknik secara langsung. Yang kedua adalah teknik dramatik atau tidak langsung. Dan tidak langsung dibagi menjadi 3. Berdasarkan pelukisan latar tokoh, bisa melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Dan yang terakhir adalah melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Sekarang ada soal nih buat kalian. Kalian coba baca kutipan cerita ya, lalu kalian coba deh tentukan sifatnya bagaimana. Tapi jangan lupa kalian tentukan juga kira-kira sifat dalam kutipan tersebut menggunakan teknik analitik atau dramatik, dramatik atau analitik. Selamat mencoba.